Halo guys, hari ini saya mau ke Nusa Penida bersama anak saya Alicia ya guys. Nah, sekarang saya berangkat ke Nusa Penida cuma hanya berdua, anak saya yang kedua dan ketiga dan istri tidak ikut guys, mereka tinggal di hotel. Kita berdua aja guys. Berangkat ke Nusa Penida. Explore daerah situ ya guys. Gak usah. Boleh gak sih? Siap. Nah, kita jalan dulu guys ke tempat keberangkatan ke Nusa Penida ya guys. Nah, kita jalan-jalan dulu. Nah, ini di pinggiran Nusa Penida guys. Ini pinggiran Pantai Sanur ya guys. Ini suasana pagi di pinggiran Pantai Sanur ya guys. Pagi hari ini banyak sekali warga-warga lokal ya guys, nongkrong-nongkrong di pinggiran Pantai Sanur, menikmati matahari terbit, matahari pagi ya guys. Nah, ini ayo Alicia, semangat Alicia, kita jalan seberang Nusa Penida. Ya, ini guys suasana parkiran pintu masuknya guys. Macet ya di sini guys, banyak sekali mobil. Noh, buat ada yang parkir di sini semalam, bermalam-malam. Ada juga yang hanya mengantarkan tamu buat menyeberang ke Nusa Penida. Nah ini guys, banyak sekali agak terus asing ya guys. Di dekat pintu masuknya banyak sekali, banyak tempat loket-loket ya guys, memang berjualan tiket di sini guys. Kita bebas memilih dari mana saja, mau di mana aja. Nah, itu banyak sekali guys. Mereka mengantri. Ya, banyak tiketnya untuk kembali ke ini sebutnya ini semua buhil. Harus cekinnya Jam 4 ya, palingnya ya. Setengah 5. Ini disimpannya kak. Oh ini aja pakainya. Yang boardingin apa sih yang tempat ini? Ini buat kesananya sekarang. Oh ya, dua ya saya pegang ya. Oke, makasih. Ini nanti di tandanya ya ini. Iya. Oke. Langsung ke berangkat. Oke. Oh, iya. Jadi keberangkatan tuh kan? Iya. Nah guys, kita sudah dapat boarding passnya buat nyebrang dengan cie, ayo. Nah, ini. Nah ini guys, gedung barunya buat nyebrang ke Nusa Penida nih, gedung barunya guys, yang dulunya di pas saya beli tiket tadi itu yang mana tempat lama. Nah sekarang kayak baru, gedung baru. Sini banyak sekali turis asing guys, hampir semuanya turis asing yang datang. Nah, sekarang kita masuk ke pintu keberangkatan ya guys. Oke. Ayo Ceh. Hampir semua warga asing guys datang sini. Ya,
kita antri dulu guys buat masuk. Jadi ya langsung masuk ya. Oke. Okay. Ayo, Jay. Ayo. Karena kan udah. Ya, masuk ya. Ya, kita masuk dulu guys ke dalam gedungnya. Menunggu sekitar 20 menit buat menyeberang dulu guys ya. Ya, cek. Apa? Dua orang. Oke. Inilah keadaan gedungnya guys. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2 ya guys, buat ke area ruang tunggu. Udah kayak bandara ya guys. Yes. Ada baru turun nih kalau merah 2 orang. Berapa orang banyak? 2 orang. 2 orang aja sebenarnya. Ya. Ini 2 orang ya. Bawa kamera di aja ya. Sekarang kita turun ke boat ya guys. Iya guys. Nah, ini kita jalan dulu menuju ke boat. Nah, enggak tahu di mana kita punya boat ini. Kayak tadi Penida Express. Kita jalan dulu guys. Nah, ini guys, ini boat-boat yang akan berangkat ke Nusa Penida. Nah, ini guys kayaknya sama Bu Hills guys. Ya, oke. Okay. Ya. Masih di atas, no? Ya. Ya, naik ke atas, Pak. Oke, okay, naik. Berapa orang, Pak? 2 orang. Paling depan, Pak, ya. Oke. Okay. Oke, okay. Paling depan, cek kiri. Gimana cek? Ah, kita boleh. Bye-bye dulu dong. Kalau ada bendera, minta saja di bus benderanya Darupa ini. Yang akhirnya udah ada telepon dulu.
Ya, ya, kita sekarang mau turun guys dari boat ke Nalbaga guys. Kita sekarang turun nih. Ya guys, inilah keadaan di dermaga Nusa Penida. Ya. Putar badan, putar badan, putar badan, putar, putar badan. Kembali. Ya, sudah kita menuju di dermaga, guys. Kita sudah sampai di Pulau Nusa Penida. Tapi kok ini badan masih oleng ya, guys? Kenapa? Di ah gimana ceh tadi mau muntah ceh iya. Eh bapak mi holeng sih mabuk ya. Eh badan kayak oleng guys dari kapal diaduk-aduk ini. Nah semua yang datang ini tuh asing guys. Jalan interior, this one. Tina, Tina. Oh iya. Ya kita mulai jalan guys. Kita masukin Nusa Penida ini dikenakan retribusi per orang ya guys kita 25.000, jadi kita saya dua orang sama anak saya jadi 50.000. Ya ini oke ingat ya prasi ya. Prasimat ya, masuk ke jalan Prasimat. A few moments later. Sekarang berada di parkiran Klimking Beach ya guys. Ntar kita akan masuk dalam guys. Aje. Guys, sekarang kita sudah berada di Klimking Beach ya guys ya di nah di daerah banyak sekali pengunjung guys yang datang. Ceh hei nah, mereka bersantai ya menikmati keindahan Klimking Beach. Oh, memang sungguh indah guys di Klimking Beach ini guys. Nah, ya, kita turun nih kita jalan tuh. Nah guys keren sekali guys. Cakep.
Gimana ke bawah? Nanti kita turun ke bawah. Tuh, 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 tuh. Airnya di sini biru banget guys, benar-benar jernih. Oh, indah sekali guys. Ya kita jalan aja. Kita menurunin tangga nih guys, menuju ke tempat terendahnya di bawah Flying Beach. Oke, kita turun dulu. Jadi coba sih, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Pelan-pelan aja, Pak. Ya. Keren banget, guys. Wis mantap guys. Tutup pakai bajumu. Ya guys, setelah beberapa lama saya di pantai Flying Beach, saya sambung pergi ke Angel Billabong dan Broken Beach ya, dimana kedua pantai ini di satu tempat yang sama ya guys. Nah, perjalanannya biasanya antar kedua tempat ini dari pantai Flying Beach dengan Angel Billabong sekitar 10 kilo ya guys, kira-kira ya guys. Ya, simak terus ya guys video ini sampai selesai. Guys, ini sekarang saya berada di daerah Broken Beach di Nusa Penida. Nah guys, di bawah itu batu-batu karang guys, dengan ombak yang besar ya guys, hempasan ombak yang besar ya guys. Waduh, keren banget guys. Suasana di sini begitu indah ya guys, dengan deburan ombak yang besar, dengan batu-batu karang. Ceh. Kita di sini selalu mengutamakan keselamatan diri sendiri ya guys, karena di sini tidak ada penghalangnya ya. Jadi kita
kira-kira sendiri sudut pijakan kita sendiri ya guys. Jangan terlalu dekat, takut jatuh ke bawah guys. Nah ini keren sekali guys. Guys, kita menuju tangga di daerah Broken Beach. Nah, guys, nah ini banyak sekali orang berfoto-foto juga guys. Kita jadi akan turun ke sana. Ya, jalan-jalan menuju tangga. Keren sekali guys di sini guys, pemandangannya. Pelan-pelan aja, nanti jatuh. Cakep sekali guys. Selalu kita mengutamakan keselamatan diri sendiri di sini guys. Takut jatuh. Tidak ada asuransinya guys. Sekali guys pemandangan sini. Di sini ada seperti celuk kecil ya guys. Nah ini, nah yang bermuara ke laut itu guys, diapit sama dua batu besar kiri kanan guys. Indah sekali guys pemandangannya guys. Nah guys, NJ Billabong ini dan Broken Beach ini tergabung jadi satu kesatuan tempat ya guys. Jadi saya kadang bingung yang mana NJ Billabong dan Broken Beach yang mana. Nah ini kayaknya Broken Beach di sini guys. Oke, kita jalan lagi guys, menyusurin jalan-jalan yang ada di sini di daerah Broken Beach. Ada lubang guys. Bagus sekali guys tempatnya guys, buat ombak yang kencang. Nah, keren sekali guys. Guys, kita sudah melihat Broken Beach di sini. Nah, ini Broken Beach. Dan juga Angel Billabong ya, guys. Nah, sekarang kita perjalanan balik dulu, guys, menuju ke parkiran. Sebentar kita akan balik ke Denpasar lagi guys dari Nusa Penida. Sekarang lagi di dermaga guys. Nah ini
antri boarding pass dulu buat masuk ke boatnya guys. Nah ini sekitar dermaga guys, suasana begini ya guys. Nah di situ ada boat, sebentar kita akan balik lagi sambil menunggu antrian boarding pass. Ya, kita naik ya di mobil guys. Nah ini botnya, kita naik ke kembali ke Denpasar ya guys. Ya, video saya selama satu hari di Nusa Penida sampai di sini dulu ya guys. Sekarang saya sudah berada di dermaga di Pantai Sanur Denpasar. Nantikan terus ya video-video saya selanjutnya. Bye bye.